Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini yang cuacanya mendung, kita mekat perkutut lagi nih bos, di sekitaran kampung. Ini targetnya suaranya besar nih bos. Semoga aja mau turun ke jontrot bos, soalnya pohonnya tinggi sekali, pohon mangganya bos. Minta doanya bos, semoga burungnya mau nempel ke jontrot. Itu burungnya di atasnya itu bos. Saatnya kita sembunyi, dan banyak ilalang, jadinya agak tertutup ilalang ini bos, di pohon ini bos. Semoga aja dapat bos. Bos pagi-pagi cuma depan rumah warga ini bos, kita mikatnya. Itu datang lagi tuh bos. Semoga aja mau turun bosku. Di atas itu bos, ada yang datang lagi tadi bos. Kita zoom sampean. Semoga aja datang dan mau nempel bosku. Nah, yang suaranya besar itu aja. Soalnya terlalu tinggi pohonnya, jadinya kita masang jontrotnya nggak bisa tinggi bos. Kalau bisa tinggi mungkin lebih cepat poin itu bos. Pohonnya terlalu tinggi, hampir 15 meter lebih itu bos tingginya. Soalnya cuacanya mendung. Itu terdengar suara warga itu bos. Itu hanya nyaut-nyaut aja, belum mau turun bosku. Kayaknya panas kok, tahu-tahu jadi mendung. Semoga mau turun bosku. Itu burungnya celongap-celongap di atas itu bos. Dari situ kok nggak kelihatan. Ayah, payah cuacanya nggak mendukung. Burungnya pada diem, padahal dua ekor yang datang bos. Bos tetap sabar bosku, menanti rezeki di pagi hari yang mendung.
malah mbekur-mbekur itu bos, kejar-kejaran. Aduh, yang satu minggat bos, bos dikejar yang satunya, malah kerot-kerot di atas itu bos. Nanti kalau nggak mau kita coba pindah lokasi aja bos, semoga mau datang. Ya sebelahnya itu terlalu tinggi pohonnya bos, cuacanya mendung sekali. Harus pindah lokasi itu bos. Ini kita lanjut mikat lagi bos, tadi pagi terhalang cuaca karena hujan, kita lanjut di lokasi ini lagi bos. Tadi kita pasang di pohon mangga yang tinggi ini, kita pindah ke sana bos, di pohon mangga yang kecil itu bos. Soalnya cuacanya mendung dan angin juga banyak bos, jadi cuacanya kurang mendukung buat mikat sebenarnya ini bos, tapi kita berusaha mikat. Tadi udah kena tapi lepas lagi bos, semoga nanti bisa dapat lagi bos. Belum nyampe ngegantung, burung udah lepas dulu bos, jadi kayak burungnya sakti itu bos, udah nempel tapi nggak ngegantung, langsung naik lagi dia. Aneh, baru kali ini kita mikat perkutut kayak gitu bos, udah nempel ke pulut naik lagi nggak ngegantung. Semoga aja bisa koi bosku, lokasinya sedikit angker soalnya bos di kampung ini. Langitnya nggak bersahabat bos buat mikat, jadinya ya kayak gini. Itu di sebelahnya udah ada satu ekor bos yang datang, dan atas juga ada satu ekor. Salah satunya tadi udah nempel di samping jontrot kita bos, tapi dia yang belum nyampe gantung langsung naik lagi. Apa gara-gara hujan pulutnya kurang lengket, nggak seperti biasanya bosku. Tetap semangat aja bosku, minta doanya semoga bisa poin. Itu bos, yang liar bunyi itu bos, suaranya lumayan besar itu bos. Itu bunyi di atas, di pohon mangga yang besar ini bos, dan pohon kering itu, pohon nggak tahu itu bos. Bunyi-bunyi di atas, semoga mau turun bosku, mendekati jontrot. Penuh kesabaran bosku mikat burung perkutut lokal alam itu bos, kebanyakan mistik, jadinya kita pusing kalau berbicara tentang burung perkutut. Banyak sekali keistimewaannya, apalagi kita masih muda, masih bujangan. Alhamdulillah kena, ayo gantung gantung, semoga gantung. Alhamdulillah bosku, gokil, 2 poin langsung.
3 poin bosku. Mantap. Aduh, jontrotnya ikut ikutan kena bos bos. Aduh, sulit dipercaya bosku. Mantap bosku, nggak masuk akal bos bos, sekali kena 2 poin. Mika terputut paling viral ini bos, langsung 2 poin, suara bagus semua, kena nempel di pulut kita. Alhamdulillah bosku, terima kasih, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya video Hobi Kampung Channel. Badan sampai gemeteran ini bos bos, mantap. Oke bosku, kita lepas dulu. Sampai gemeter. Bagian ini bos bos, mantap. Alhamdulillah bosku, alhamdulillah bosku, rezeki sore hari ini mantap. Poin nera umum bosku, suorokung nempel sempurna 2 ekor, mantap. Rezeki di hari ini bosku, 2 ekor langsung nempel sekaligus. Lumayan ini bos, suaranya ini positif yang ini bos, suaranya mantap, kelihatan dari paruhnya aja beda ini bos, mantap. Ini aja yang kelihatan ada renggangnya ini bos, yang ini bos beda, yang ini rapat, yang ini agak renggang ini bos. Oke bosku, sekian, terima kasih, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe nya video Hobi Kampung Channel, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari mika terkutut, poinnya mantap.